apabila ADUN Kajang meletakkan jawatan pada 28 hari bulan Januari, 28 hari bulan Januari yang lalu, orang mengandaikan bahawa orang Kajang tidak akan mahu terlibat dengan pilihan raya ini kerana dikatakan mereka baru selesai mengikuti pilihan raya umum ke-13, datang pula pilihan raya baru. Walau apa pun alasannya, katanya sepatutnya tunggu 5 tahun baru pilihan raya semula sepatutnya. Tetapi apabila kita membuatkan penjelasan demi penjelasan, khususnya yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar yang turun sebilang malam di Kajang ini, kita melihat sepanjang tempoh sebelum penamaan calon dan sampai ke hari ini, hari yang ke-4 selepas penamaan calon, sambutan yang diberikan oleh pengundi-pengundi di Kajang ini, bukan mengundi untuk turun keluar mengikuti kempen yang dijalankan, menunjukkan bahawa minat rakyat kepada proses demokrasi ini tidak luntur dan mereka akan turun beramai-ramai pada 23 hari bulan ini, insyaAllah. Saya baru datang daripada Sungai Cuak, Bukit apa nama tempat ini? Bukit Angkat, yang dihadiri oleh pengundi-pengundi yang hampir 100% daripada kaum Cina. Ada India, ada beberapa orang Melayu. Mereka ini dikatakan sudah fatik ataupun letih dengan pilihan raya lalu, dan mereka dikatakan tidak berminat dengan pilihan raya. Tetapi melihat cara mereka turun beramai-ramai tadi, langsung tidak menampakkan kebosanan tersebut. Malah mereka mendengar dengan teliti dan memberikan reaksi-reaksi yang menggambarkan mereka amat berminat dengan suasana politik yang ada di negara kita. Pilihan raya ini mungkin pilihan raya kecil, tetapi ianya pilihan raya berprofil tinggi. Kerana kita membawa suatu usaha bukan hanya untuk kepentingan orang Kajang ataupun orang Selangor, tetapi bermula dari pilihan raya kecil ini, kita akan membawa suatu gelombang perubahan ke Putrajaya yang akan berakhir dengan kemenangan pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Ini harga yang akan kita bayar daripada pilihan raya ini. Politik ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan proses demokrasi ini, dia bukan hanya 5 tahun sekali. Bukan hanya selepas pilihan raya umum yang lalu kita akan merehat, no more politicking, semua orang tumpu kepada kehidupan yang lain selain daripada politik. Tunggu pula 2018 kita mengundi pula. Itu bukan ciri-ciri demokrasi yang vibrant, demokrasi yang matang. Usaha untuk check and balance seperti kita sebut dalam bahasa Inggerisnya, ataupun melihat prestasi sesebuah kerajaan, tidak hanya berlaku 5 tahun sekali. Kalau itu berlaku, tuan-tuan, dan kalau kita biarkan suasana dalam negara kita ini tanpa ditegur, tanpa diusik, tanpa dicuit, tanpa diperhati mendalam, pasti menjelang 5 tahun kita akan berada dalam keadaan yang paling menderita. Sebagai contohnya, selepas pilihan raya umum yang lalu, di mana Barisan Nasional menjanjikan tidak akan naikkan harga petrol, itu janji, janji dalam pilihan raya. Ataupun mereka berjanji tidak akan, atau bukan tidak akan naik, akan menurunkan bayaran tol. Ini janji mereka, manifesto mereka, ikrar mereka. Begitu juga mereka tidak akan naikkan harga barang, mereka akan turunkan harga kereta berperingkat-peringkat. Ini semua janji mereka. Lalu rakyat terpengaruh, rakyat memberikan kemenangan kepada mereka hampir ataupun lebih kurang sebulan dua selepas mereka menang. Mereka naikkan harga minyak,
Mereka naikkan harga gula. Ya, mereka naikkan. Mereka sebut mereka akan naikkan tol bagi lebuh raya. Ini semua tuan-tuan adalah pertentangan dengan janji mereka. Dalam pilihan raya umum mereka menggunakan slogan janji ditepati. Tetapi dalam masa sebulan dua selepas mereka diberikan kuasa semula, maka janji itu telah tak dicanai dengan elok, tidak ditepati. Ya. Kalau kita biarkan dan tunggu 5 tahun baru kita nak mengubahnya tuan-tuan. Dalam masa sekarang hingga 5 tahun kita tak tahu berapa banyak lagi kenaikan-kenaikan harga petrolnya, tolnya, ya, harga barangnya, yurannya dan berbagai-bagai lagi, ya, seperti tarif elektrik dan sebagainya. Mungkin akan kena kepada rakyat. Jadi rakyat perlu membuat urusan, ya, untuk menilai prestasi ini segera mungkin. Ya, kita boleh bercakap di parlimen. Kami ahli parlimen boleh pergi ke parlimen memperkatakan apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional ini tidak baik untuk rakyat. Kami dah cakap berbuih tuan-tuan, berbuih letih saja. Bajet, bila kita lawan bajet, hampir sebulan berbahas tentang bajet. Tetapi di akhir perbahasan, satu noktah pun, satu tanda koma pun, satu nombor pun dalam bajet tidak akan diubah. Jadi terasa seolah-olah perbahasan kita itu menjadi akademik hanya untuk direkodkan di dalam handset parlimen untuk dibaca oleh generasi akan datang. Hasil tidak ada. Kerajaan tetap berkeras kepala. Jadi tuan-tuan, bagaimana caranya untuk kita membuat penilaian sebelum tiba ke 5 tahun? Ni, pilihan raya kecil. Dulu kita ada pilihan raya kecil, ya, di Kuala Besut, di Sungai Limau. Ya, dan kita berjaya mengemukakan pandangan kita, tetapi kita kalah di Sungai Besut, di Kuala Besut, dan dapat mempertahankan di Sungai Limau. Kali ini tuan-tuan, ini saat kita membuat penilaian semula pencapaian Barisan Nasional. Kita nak tunjuk kepada mereka dan kita nak hantarkan isyarat kepada Barisan Nasional, jangan bertindak sesuka hati ke atas rakyat. Kalau tuan-tuan, andainya pengundi di Kajang keluar dalam jumlah yang ramai. Kalau dulu tuan-tuan, pilihan raya umum 88% keluar mengundi. Tinggi dah tu. That is above average. Average biasa tuan-tuan 76-78%. Ya, tiba-tiba pilihan raya yang lalu 88%. Very good. Tetapi untuk melaksanakan tugas penilaian kerajaan BN ini, kita kena keluar dengan jumlah yang lebih besar. 90%, 92%, supaya kita akan dapat menghasilkan majoriti yang lebih besar untuk Kak Wan, dan kita hantarkan isyarat yang sangat jelas kepada BN, rakyat tolak Barisan Nasional. Artinya tuan-tuan, kita kena turun ramai-ramai. Dan bagi yang tidak mengundi, tanggungjawab kita, petugas-petugas, pembantu-pembantu daripada luar, daripada luar negeri Selangor, tolong pujuk rakyat, ya, untuk bersama-sama membuat suatu referendum ataupun pungutan suara. Namanya pilihan raya kecil. Apa referendum? Referendum ni sepatutnya seluruh negara. Ya, betul. Malaysia tak buat referendum, kecuali dulu masa nak masukkan Sabah, Sarawak, Singapura. Itu referendum. Tetapi pilihan raya kecil ini kita jadikan referendum. Ya, ini penting. Sebab itu kita sangat berharap, ya, Datuk Sri Dr. Wan Azizah ini dapat diberikan kepercayaan. Dan beliau ni seperti disebut oleh Yang Berhormat Nik Nazmi tadi, walaupun dia bukan seorang politician, ya, apa tadi ni, a reluctant politician, tidak betul-betul, bukan dia nak sangat politik ni. Saya kenal Dr. Wan Azizah sebelum dia jadi, ya, presiden, ya, PKR, dulu PKN, ya. Semasa beliau menjadi isteri seorang timbalan Perdana Menteri, beliau menjadi penaung bagi persatuan kami, Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Bakat kepimpinan ada, tetapi beliau menyedari tanggungjawab dia sebagai isteri, sebagai pengapit kepada seorang timbalan menteri. Kelas itu tanggungjawab dia. Tetapi atas tuntutan
perjuangan dan keperluan semasa, beliau tampil ke depan dan keberanian, kesungguhan beliau akhirnya membentuk beliau sebagai orang politik yang hebat. Tiga penggal menjadi ahli parlimen, tuan-tuan. Ya. Beliau bertanding tak pernah kalah lagi. Belum pernah kalah. Dan prestasi beliau semasa di Pematang Pau excellent, ya. Orang tidak ada masalah. Tahun 2004, tuan-tuan, semua kerusi parlimen PKR kalah kecuali satu. Itulah kerusi Dato' Sri Wan Azizah. Artinya orang menerima kepimpinan beliau. Tiba-tiba dia akan datang ke Kajang. Jadi bagi saya inilah satu saat yang menggembirakan. Dan alhamdulillah kita akan disokong oleh pemimpin-pemimpin PAS, DAP. Dan tuan-tuan, beberapa nama-nama seperti Tan Sri Muhammad Taib, bekas Menteri Besar, datang ke sini memberikan testimoni bahawa walaupun beliau 11 tahun sebagai Menteri Besar, keadaan Selangor pada hari ini di bawah Pakatan Rakyat jauh lebih baik daripada zaman beliau. Ini satu pencapaian yang baik. Di Batu 13 sekarang, Datuk Tamrin Ghaffar, ya, bekas pemimpin UMNO, sedang berceramah, ya. Dan ramai lagi. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan perkenalkan seorang bekas pemimpin UMNO yang akan naik ke pentas ini untuk memberikan, mungkin memperkenalkan diri dan mengajak kita, ya, kepada perjuangan yang dibawa oleh Pakatan Rakyat. Dia ada di dalam kalangan kita ni, ada di Padang ini. Insya Allah dia akan naik sebentar lagi. Tunggu, ya. Jadi itu memberikan semangat bagi kita untuk bersama-sama menyokong Datuk Sri Wan Azizah. Selamat mengundi dan insyaAllah kita bekerja kuat sehingga 23 hari bulan Mac ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.